Is dahsyat ya guys ya, dari Alif Aziz. Ia mampu memberikan rasa pada lagu ini ya, dan penghayatannya guys ya. Aku suka wajahnya ya guys, kita ketika bernyanyi di Gegar Vaganza ini guys, ekspresinya itu ya aku suka banget ya, seolah ia mengalami ya, kejadian pada lagu ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi dan juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Oke, baik, kali ini kembali lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi berasal dari Malaysia guys, yang di tahun 2022 ini dia sangat bersinar banget ya guys ya, dan dia juga mengikuti Gegar Vaganza ya guys ya. Yaitu adalah Alif Aziz ya, dan di sini video yang akan aku reaksi adalah Gegar Vaganza 8 Alif Aziz Kasih Tak Sampai Minggu 2 ya guys. Dan ini lagunya lagu dari Padi nih kayak guys ya, dinyanyikan oleh Alif Aziz di Gegar Vaganza. Dan guys, aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat tentunya ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Oke, langsung aja kita mereaksi dari channelnya Astro Gempa ya. Kita support dengan klik subscribe ya guys, dan kita perbesar aja layarnya ya. Tentunya aku sangat ingin mereaksi ya video ini. Dalam hitungan 3, 2, 1, live. Wow, keren banget ya guys ya, tempat punggung itu di awal ya guys ya. Tentunya juga ramai banget di sini guys. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Wow guys, dalam banget ya apa yang dinyanyikan oleh Alif Aziz guys. Dan aku suka stylenya di sini dan konsepnya gitu ya, ada satu cahaya lampu menyinari dari penyanyi dan ia menggunakan atau memakai jas berwarna putih guys, itu nampak bagus banget menurut aku ya. Dan kita play aja lagi. Tetaplah menjadi bintang di langit. Oh, tarikan itu guys. Agar cinta kita akan abadi, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua. Berdua. Guys, dahsyat ya guys ya, dari Alif Aziz. Ia mampu memberikan rasa pada lagu ini ya, dan penghayatannya guys ya, aku suka wajahnya ya guys, kita ketika bernyanyi di Gegar Vaganza ini guys, ekspresinya itu ya aku suka banget ya, seolah ia mengalami ya, kejadian pada lagu ini guys. Dan kita play aja lagi ya. Ada sedikit intro tadi. Harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik. Oh, ya, dan kita mesti relakan.
cinta kita. Dahsyat banget ya guys ya, bagaimana suara Alif Aziz ini halus ya guys ya, dan aku demen banget nih warna vokal dari penyanyi yang satu ini guys. Kontrol suaranya juga di momen ref tadi, waduh, powernya itu tepat banget ya guys ya. Dan dia tidak kesusahannya dalam nyanyikan lagu di momen ref tadi, dan juga pernapasannya juga baik banget guys. Oke, kita play aja lagi. Wow, dia chest voice itu tinggi banget, guys. Aku baru saja mereaksi Alif Aziz yang menyanyikan lagu Kasih Tak Sampai original dari Padi nih guys ya, di Gegar Vaganza 8. Wow, aku yakin semua orang yang ada di studio ya guys ya, dan semua juri itu pasti memberikan aplaus terhadap Alif Aziz ya, karena ini kalau menurut aku memang penampilannya sangat luar biasa guys. Bagaimana ia menyanyikan lagu dapat memberikan rasa, dan ia menyampaikan lagu dengan cara yang sangat baik ya guys ya. Penghayatannya dan ekspresinya guys, serta power yang ia berikan ya guys ya. Aku suka banget pada saat tadi ya, chest voice Alif Aziz ini memang nadanya sampai ya guys ya. Oh, pokoknya karakter suara Alif ini keren banget, halus dan perfect banget kalau menurut aku guys. Bagaimana ia melakukan sesuatu hal yang sangat baik di big stage ini guys. Wow, ini sangat luar biasa. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah nonton video ini. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian juga yang telah merequest video ini. Semoga anda juga dalam keadaan sehat. Dan bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys. Dan aku mohon untuk diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.